Sejarah Gerakan Pemuda Ansor. Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan etos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus semangat keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor dan Bansar atau Barisan Ansor Serbaguna sebagai bentuk perjuangan Ansor berjuang melegenda. Unggul saat perjuangan fisik melawan penjajahan, peran Ansor sangat menonjol. Visi Gerakan Pemuda Ansor. 1. Revitalisasi nilai dan tradisi. 2. Penguatan sistem kaderisasi. 3. Pemberdayaan potensi kader. 4. Kemandirian organisasi. Misi Gerakan Pemuda Ansor. Menginternalisasikan nilai aswaja dan sifatur rasul. Membangun disiplin organisasi dan kaderisasi berbasis profesi. Menjadi sentrum informasi dan peluang bisnis antar kader dengan pemangku kepentingan. Mempercepat kemandirian ekonomi kader dan organisasi. Tujuan Gerakan Pemuda Ansor. 1. Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketakwaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, mendukung, patriotik, ikhlas, dan beramal soleh. 2. Menegakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan membahas manhaj salah satu mazhab 4 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Berperan aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.